silakan kalian kepoin yang namanya Expose Abdem ya di Yusuf, Yusuf YouTube ya. Jangan lupa di like, di share, di sobrek, sobrek ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak, mantap. Pengurus dan anggota Asosiasi Pengusaha Bumi Nikel atau APBN, masa hikmat 2023 hingga 2025 secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Murwali Taslim, bertempat di Desa Bahomo Teve, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Selasa 27 Desember 2022. Pengukuhan Asosiasi Pengusaha Bumi Nikel tersebut mengangkat tema memberdayakan perusahaan lokal dan meningkatkan harkat martabat menuju sejahtera bersama. Ketua Asosiasi Pengusaha Bumi Nikel dijabat oleh Armin, sedangkan Bupati Morowali Taslim ditunjuk sebagai Dewan Perlindungan Asosiasi. Usai pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yang kurang mampu, yang diinisiasi oleh pengurus dan anggota asosiasi dan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Morowali. Dalam sambutannya, Bupati Morowali Taslim mengatakan, yang terpenting sebagai penanggung jawab asosiasi, tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada seluruh anggota asosiasi agar bisa bersaing dalam dunia usaha. Yang terpenting Bapak Ibu ketahui, sebagai pengurus asosiasi, sebagai penanggung jawab asosiasi, tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada anggota asosiasi. Karena tadi yang kita pikirkan bagaimana anggota-anggota ini bisa bersaing dalam dunia usaha. Maka dilakukan pembinaan. Dilakukan pembinaan supaya dia siap untuk bersaing. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expose Update melaporkan.